Halo semuanya, di video kali ini aku pengen share makeup tutorial untuk menyamarkan jerawat dan bekas jerawat. Dan look ini tuh cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Ini foto before dan after, gak perlu lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Oke, setelah wajah dibersihkan, selanjutnya aku mau pakai moisturizer dari Natura Republic. Oh iya, setelah menggunakan moisturizer ini, aku pakai sunscreen dari Emina. Cuman lupa ke-record, jadi nanti fotonya aku cantumkan di video ini. Next, aku mau pakai foundation dari Maybelline yang Super Stay. Pakainya dikit aja, lalu ditotol-totolin dulu ke seluruh wajah. Setelah itu, blend menggunakan spons basah. Di blendnya harus benar-benar hati-hati, pastikan semua foundationnya ke-blend dengan sempurna. Next, aku mau pakaiin bedak tabur dari MAC di area T-zone-nya. Kebetulan kulit aku ini benar-benar berminyak banget dan cenderung berjerawat, jadi aku bakal nge-bakingnya banyak-banyak. Selanjutnya, sambil tunggu bakingannya, aku mau ngerjain alis dulu pakai pensil alis dari Viva yang warna coklat. Bakingan ini harus ditunggu 10-15 menit dulu sampai benar-benar menyerap di kulit kita. Jadi sambil nunggu kita bisa ngerjain yang lain dulu. Selanjutnya, setelah alis selesai, aku mau pakai eyeshadow dari Nude. Untuk warna dasarnya pakai warna coklat. Lalu dicampur dengan warna krim. Warna krim ini difokuskan untuk di garis matanya. Setelah itu pakai warna gold, goldnya hanya di bagian kelopak mata depan aja, jangan dibaurkan ke seluruh kelopak. Setelah bagian mata selesai, aku mau blend dulu bakingannya. Blendnya harus diratakan ke seluruh wajah. Selanjutnya aku mau pakai blush on dari Wardah. Di mix antara warna pink dan peach, cuman banyakin warna peachnya aja. Selanjutnya aku mau pakaiin penjepit bulu mata biar lebih lentik dan lebih gampang pada saat pemakaian maskaranya. Dan maskaranya aku pakai dari Maybelline yang Fuse Up Drama. Maskara ini tuh bagus banget sih, karena dipakaiin dikit aja tuh udah kelihatan jadi lentik gitu loh bulu matanya. Dan ini juga aku bakal pakaiin di bulu mata bawah, cuman dikit aja. Selanjutnya, aku mau pakaiin bedak padat dari Maybelline Fit Me nomor 130. Pakainya ditep-tepin aja, nggak usah digeser-geser. Setelah itu, aku mau pakaiin lip matte dari Latulip nomor 05. Dan aku bakal mix pakai lip matte dari Latulip juga nomor 01. Ini yang warna merah. Selesai. Dan ini hasil akhirnya. Terima kasih udah nonton.